Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Satgas Pangan menemukan gudang minyak goreng terbesar di Cilincing, Jakarta Utara yang menimbun 500 ton minyak kita kemasan botol. Ratusan ribu liter minyak kita ini merupakan produksi Desember 2022, namun tertahan akibat DMO yang belum diselesaikan. Menteri Perdagangan meminta agar minyak kita harus tetap diedarkan terlebih dulu agar meminimalisir kelangkaan minyak kita khususnya untuk Pulau Jawa. Kelangkaan minyak kita terjadi karena warga yang awalnya menggunakan minyak goreng jenis premium beralih ke minyak kita sehingga pasokan jadi berkurang. Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKT ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO, tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada Satgas yang sudah menangani ini. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Itu Pak, segera.